Sahabat belajar, sudah tahukan sahabat semua kapan Lebaran Idul Fitri 2024 dirayakan? Narasi berikut memberikan gambaran edukasi terkait penetapan Lebaran Idul Fitri 2024. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 12 Januari 2024 telah mengeluarkan maklumat yang salah satu isinya adalah penetapan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 10 April 2024 Masehi. Jika melihat hasil hisab yang dilakukan Muhammadiyah, ketinggian hilal pada tanggal 9 April 2024 adalah 6 derajat 8 menit 28 detik di Yogyakarta. Dan dikatakan hilal sudah di atas ufuk, maka tanggal 10 April sudah masuk tanggal 1 Syawal, sehingga Lebaran Idul Fitri tahun 2024 menurut versi Muhammadiyah akan dirayakan pada tanggal 10 April 2024. Muhammadiyah sudah memaklumatkan kapan Lebaran Idul Fitri 2024 dirayakan dengan menggunakan metode hisab wujudul hilal. Namun, pemerintah dan Nahdlatul Ulama belum menetapkan tanggal perayaan Idul Fitri 2024 sebelum mereka melakukan rukyatul hilal atau melihat hilal pada tanggal 9 April 2024 mendatang. Lalu, bagaimana sikap kita sebaiknya? Apakah ikut Lebaran versi Muhammadiyah atau masih menunggu keputusan pemerintah dalam menentukan tanggal Lebaran? Kalau secara jadwal, tentu kita akan memilih Lebaran versi Muhammadiyah. Kita akan dapat menjadwalkan berbagai kegiatan jauh hari sehingga perencanaannya menjadi lebih matang. Kalau melihat hasil hisab dari Muhammadiyah yang menunjukkan hilal berada pada ketinggian 6 derajat lebih di Yogyakarta, maka secara logika sederhana, hilal pada saat itu, ketika dilihat di wilayah yang lebih barat dari Yogyakarta, semisal di Aceh, ketinggian hilal sudah sangat tinggi dan sudah melampaui kriteria Mabims. Sehingga pemerintah dan NU sepertinya pada tahun 2024 ini akan menetapkan Lebaran Idul Fitri jatuh pada tanggal 10 April 2024 sama dengan keputusan Muhammadiyah. Jadi, mau ikut Lebaran versi Muhammadiyah maupun pemerintah dan NU di tahun 2024 ini, Lebarannya sama, yakni jatuh pada tanggal 10 April 2024. Namun demikian, pemerintah dan NU belum berani menetapkan kapan jatuh Lebaran Idul Fitri di tahun 2024. Berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan Lebaran Idul Fitri 2024 tahun ini jatuh pada tanggal 10 April 2024. Semoga Lebaran tahun 2024 kali ini penuh kehikmatan dan kemuliaan, serta kemenangan umat Islam.